Ayo teman-teman, balik lagi dengan aku Yans 08. Halo teman-teman, balik lagi dengan aku Yans 08. Oke, di video aku kali ini, seperti judul di thumbnail, kita bakal membuat scoreboard seperti di realm atau di server ya. Hari ini aku bakal buat tutorialnya dan kalian bisa menggunakannya di realm atau di server kalian ya. Oke, kita langsung saja ke videonya. Oke teman-teman, kita sudah berada di pengaturan wordnya ya. Oke, langkah pertama kalian harus pasang addonnya dulu teman-teman. Pasang addon action bar. Nah ini linknya udah aku taruh di deskripsi ya, kalian tinggal download saja. Kalian aktifkan, lalu langkah kedua kalian aktifkan eksperimentalnya. Eksperimental di sini aktifkan semuanya aja ya, biar nggak ada yang ngebug gitu. Oke, setelah itu kita apply dan kita tunggu. Oke teman-teman, kita sudah berada di wordnya ya. Oke, bahan yang kalian butuhkan cuma satu, yaitu command block. Kita ambil di sini aja. Dan kalau kalian belum tahu cara ambilnya, kalian menecek, lalu kalian buat give fp command underscore block. Nah, langsung kirim. Sudah ya, menjadi dua. Oke, kita mulai aja langsung. Kita buat di sini. Kalian pertama taruh komen block satu aja, lalu kalian masukkan komennya. Dan ini komennya ini juga aku udah taruh di deskripsi juga, kalian tinggal download. Dan kalian bisa rubah-rubah juga warna-warnanya setelah kalian lah. Ini kalian aktifkan block tutorial. Nah, langsung muncul ya di sebelah kanan kita itu. Udah muncul scoreboard. Oke. Sekarang kita saatnya mengaktifkannya biar dia aktif. Langsung teman chat kalian buat scoreboard. Scoreboard. Objek objektif pas, lalu add money damage, lalu kalian kirim. Nah sudah ya, sudah berhasil. Kenapa aku buat money? Karena di sini tuh objektifnya money, jadi aku buat money gitu. Oke, sekarang kita taruh komen block lagi untuk mengaktifkan gininya, moniknya. Dan buat scoreboard, lalu players, players add a money. Kita buat berapa ya, satu aja. Lalu kita buat tipe repeat oleh sampai. Nah itu monenya udah nambah terus ya, karena di alias aktif jadi nambah terus ya. Oke, kita posin aja. Nah sekarang kita buat yang online. Yang online kita buat dulu ininya, scoreboard objektif first, lalu add online dummy. Oke, seperti itu ya. Nah sudah sukses. Dan di sini kalian butuhkan dua command block, dua command block seperti ini. Lalu command block yang pertama kalian buat score buat player set set fa
online 0. Membuat 0. Lalu ini repeat. Lalu sakit. Nah, lalu komando yang kedua. Kalian buat di tambah dulu. Execute. FA. Trigger. Trigger. Tiga ya. Lalu bukan DP. Scoreboard. Scoreboard. Kau bisa DP ya. Lalu players ADT. Lalu online satu. Nah, kalian buat time conditional always active. Nah, otomatis jadi satu itu ya. Online-nya satu karena aku main sendiri. Yang kedua. Yang kedua, yang keberapa ya? Oke, pokoknya ini kita buat yang pink ya. Buat yang ADD pink. Dummy. Oke. Nah, sekarang kita taruh pengunduk lagi. Kita buat scoreboard. Tire. Random ya, ini beda, kita buat random. Lalu 1 add alu. Lalu 100. Aduh, ada noti pula lah. True. Nah, kalian buat repeat. Sakit. Nilai tiknya jangan lupa, kita buat 30. Nah, kok nggak ada dia? Aduh, apa yang salah nih? Bentar. Oke teman-teman, tadi salah ya, ternyata nggak isi itu. Ini udah aku hapus dulunya ya, dan udah berhasil sekarang. Oke, pinnya udah mau ya berfungsi. Oke, sekarang kita lanjut. Ada tambahan lagi dua, itu parkour dan safety. Kita buat, kita percepat aja. Oke, kita sudah buat ini objeknya ya. Sekarang kita buat ini command block-nya sama kayak tadi ya. Oke. Oke teman-teman, jadi cuma segitu aja ya. Ini scoreboardnya udah jadi. Jadi bagi kalian yang belum mengerti, bisa tanyakan di kolom komentar ya. Oke, videoku kali ini segitu aja. Dan di next video aku bakal buat sistem shopnya ya. Jika kalian setuju ya, bisa komentar juga. Aku bakal buat sistem shop. Okay lah, see you next time. Bye.